ada seorang wali kalau munajat matur teng pangeran, ya Allah, angen-angen yang panjang itu menipu saya, nggih, seneng dunia merusak saya, setan menyesatkan saya, nafsu yang memerintahkan keburukan menghalangi dari kebaikan, terus teman buruk pasti akan menolong atau membantu keburukan. Wa qarinusu 'alal maksiatan. Niki teori umum. Terus kemudian wali itu bilang, fa'alisni ya ghiyasal mustaghisin, maka tolonglah saya ya Allah, karena engkau adalah zat yang menolong orang yang minta tolong. Mesti minta tolong lawan nafsu, ngelawan hubbud dunya, ngelawan tulul amal. Terus fa'ilam tarhamni famang dalladhi arhamuni, kalau engkau tidak kasih sayang sama saya, lalu siapa yang bisa mengasihi saya. Ini dawe wali. Ini nopo nggih cara tiyang sakniki psikologi niku tiyang wong ati cilik nopo wong ati cilik. Kayane jenengan mek kula wis wong dablek dadi ora usah wedi dunya. Dadi ana sampean kangen-angen urip ku sugih, ana sugih ngamal, bangun masjid. Dadi tulul amali sampean ku keren nopo. Kaya ana sugih, bangun nopo masjid, terus bojo papat. Nurut kabeh, ana tambahane. Papat nurut kabeh. Dia anak soleh kabeh. Allah. Iku ora tulul alim kabeh. Iku ora tulul amal, iku fantasi iku jenenge. Itu fantasi. Wa hubbud dunya ahlakani. Seneng donya ku ngrusak. Napa kan gak seneng duwe dhuwit, duwe mobil, sing ngaturi kiai, sing ngrumat mai kiai. Soale dadi apik. Wa syaitanu adlani, lani bener nih. Setan menyesatkan saya. Jadi cari sengarang hikam lucu, sengarang hikam ngendikan ini. Pangeran sangin senengnya menungso. Iku nak sesat eh digolek no kambing hitam. Iku kayak no setan. Jadi nak berpikir, jadi bagus lah maksudnya. Iku bagus iku. Kan kok ini wes sesat toh. Nah, kok nak ketemu pangeran, kenapa kayak sesat? Iku wonten setan lah maksudnya. Iku kemungkinannya loro. Pangeran maklumi, mergo kayak korbane setan. Utau tamah ngebres no kue siksa. Mergo ngambing hitam no nopo. Setan. Kemilah ini, potensi ini. Jadi, nak coro hikam ini, setan mindilu hadidar. Mindil itu tisu atau kaju. Setan juga pengiran itu tenggelap. Jadi, karena Allah itu mencintai manusia, kemudian saking cintanya Allah kepada manusia, kalau ada kesalahan itu ditimpakan ke setan. Ini bagus. Itu kalau setan masih makhluk yang lain yang menyesatkan kamu. Problemnya kamu sudah menjadi setan, itu masalah. Makanya sebetulnya kalau masih begitu enggak apa-apa. Misalnya ngene lho, kamane. Ana wong ayu ngerayu kowe, wengkek, ngerayu terus menerus. Kira-kira bojomu iku nyalahno kowe ta nyalahno cah ayu sing ngerayu kowe? Enggak sing normal. Nyalahno sing ngerayu. Mergo kowe reputasine khusuk misalnya. Khusuk campur radi duwe itu kan solid biasanya. Wong lanang solid itu nanti dua satu khusuk ampun ora dhuwit. Iku solid dari godaan setan. Nek nah, khusuk tok dhuwit masalah. Utawa dhuwit tetep khusuk masalah, tetep pola. Pokoknya paling solid nek kepengin nolak apa? Setan khusuk mbek ora dhuwit. Wong iku hebat. Itu benteng terbaik. Tapi kira ora siap kan? Ya orang ora iso ngrayu to genung SMS yo dhuwit kok. Nraktir yo. Okay. Terus wong nek nanti dhuwit aurane ra ono, wong edok delok wis ora seneng. Wong nyisi ubel ora kuat. Terus melarat iku masyaallah tenan. Barokah mesti dalam dunia ini barokah. Melarat campur apa? Khusyuk. Mergo nek melarat ra di khusyuk akan berusaha semaksimal mungkin di dhuwit. Mbok nyolong, mbok nyopet, wong jenenge ra duwe khusyuk. Nah begini, makanya wali-wali itu melawan ini, tak warai. Kalau dulu itu, nyun sewu dulu itu saya tidak senang kalau misalnya ada orang kok ingin jadi wali itu dulu saya tidak senang. Tidak senangnya bukan karena apa-apa. Karena tak anggap itu berlebihan, namanya berlebihan. Wong soleh pas-pasannya kok kepengen jadi nih, wali. Gitu. Nomor dua kan tidak baik lah. Kita nyanyi Abdul Qadir Jilani, nyanyi Mbah Hamid Pasuruan, nyanyi wali-wali sing resmi lah. Selain itu masyarakat juga siap, roh gue terus jadi wali, maksudnya kok orang ikhlas lah, enggak keriting terus wali, kan maksudnya enak gue lah, enak orang dia ya, jadi wali monggo lah. Gak misalnya ujuk-ujuk Mustafa wali gue belum nyucup, gak misalnya ujuk-ujuk, ketaruhin ujuk-ujuk jadi wali, kan kok keberatan. Maksudnya ya,
bukan apa ini kan menyangkut harga diri ya. Tenan sing diwali dadi wali ku wong ganteng-ganteng Mbah Mun Salim Alama ganteng sepuh kan gampang lah ikhlas itu. Memang iya terus. Tapi setelah saya mengkaji, saya itu dapat satu alamat. Itu tetap bagus. Kayak ben dadi wali ya apik, ben dadi ahli swarga ya apik. Karena itu termasuk Allah bikin cara. Ini tenan, kalau nganti ngomongin ngarepe pangeran, saya akan tanggung jawab sampai sampean ketemu Allah. Rangsangan ini tuh bagus, karena itu satu-satunya cara atau diantara cara di mana kamu itu bisa nikmati kebaikan. Bayangno iso dadi wali kaya wali-wali ya aja kaya Abdul Qadir lah keduren ketua wali sitok wae maksudnya sing wali-wali biasa kan. Karena manusia itu kadang idolakan wong ayu, idolakan artis, idolakan pemain sepak bola, idolakan yang sifatnya duniawi. Artinya di antara cara Allah mensolehkan seseorang itu idolakan apa? Wali. Sehingga dia ini terus gara-gara idolakan wali, skrungu-krungu syaratnya jadi wali ku wiridan, sebungi-bungi wiridan. Meskipun motifnya kepen jadi wali. Meskipun malaikat ya tidak respon. Maksudnya, maksudnya mangkelnya malaikat. Wiridan orang-orang yang kepengen jadi wali. Kue rakne azab ku sapi. Mesti malaikat ya responnya gitu. Tapi itu bagus lah. Akhirnya apa? Terus efek foto. Nah, ngidolakan artis kan foto-fotonya artis. Ini karena ngidolakan wali kan ya foto-fotonya wali. Foto sing wali, macam-macam lah. Efek. Terus penyebutan. Penyebutan. Akhirnya sering nyebut misalnya wali-wali alim lah misalnya. Siapa saja orang alim kan pasti wali. Ya. Akhirnya sering nyebut orang-orang alim. Akhirnya apa? Rumah itu Ibi zikri sholihin tatana zalul barokat. Rumah itu akhirnya sering nyebut misalnya Mbah Mun, Mbah Hamid, Mbah Ali Maksum, Mbah Munawir, Mbah Arwani, pokoknya nyebut. Coba kalau kamu idolakan yang tidak wali. Akhirnya anak pertama itu kebenaran. Michael Jackson itu sopoh, itu sopoh itu apa ini. Semuanya gambar yono, gitar yono, sering disebut. Sehingga akhirnya aku setuju kalau ada orang berambisi jadi wali, setuju. Karena ini cara untuk dia tidak masang gambar-gambar yang lain. Jadi soleh pas-pasan ini kis dirangsangnya jadi wali. Meskipun aku tahu itu gak mungkin, tapi pokoknya ngono. Maksudnya itu trik ngelawan apa? Ngelawan kekuatan sebelah maksudnya. Lu paham tenan to ora iki jadi wali. Mulane iki dokumen jadi wali tak mbaro. Aku duwe trik ngelawan setan. Karena itu paham ya. Saya kemarin jagungan sama Gus Adlaim yang punya pondok Situ Bondo. Gejo-gejokan. Saya juga jelap, saya termasuk kiai singuraan tapi kok potongannya cek para pangeran ya. Para tenan kesnya sebetulnya. Di antaranya saya itu punya metode, kamu boleh ikut karena ini ada di Quran, boleh ikut. Soal ditompone pangeran ya nunggu ketuane lah maksud enak kan. Allah itu pernah nyifati orang beda apa innal ladzina yarmunal musoratil ghafilat. Saya ulang lagi ya. Orang yang menuduh orang mukminah di antara sifatnya itu al-ghafilat, yang pelupa. Ghafilat maknanya pelupa. Nah, saya cocokkan tadi sama Gus Azim hanya beberapa orang. Yang, nah ini kenapa saya menyebut beliau, karena saya kemarin di beliau hormat. Karena dulu muktamar yang 84 ya kan di siapa? Ki Asad, di Situ Bondo. Saya kemarin hormat hall-nya beliau. Saya ditanya. Ya saya juga tanya sering, ya timbal balik. Ambek gue kan gak mungkin aku takok. Maksudnya timbal balik, carane jadi wali kan. Nah, aku gak jalur sing uraan, sing cepet. Ya gue nak melihat jalur khusus ya monggo. Di antara caranya jadi wali itu sarannya terus al-ghafilat, pelupa. Itu kata Sayyiduddin bin Abi Salam, manusia bisa jadi orang baik dimulai dari lupa dulu. Lupa dari sesuatu yang buruk. Misalnya lupa pornografi, lupa. Ini kan selama ini kan teman buruk ini. Wah, kowe urung lanang nak urung ngrasakno berbagai perempuan. Akhirnya kita mendefinisikan kenikmatan urung lanang nak urung narkoba, urung lanang nak urung ngicipi berbagai perempuan. Nanti di kuliner juga gitu, yang enggak sampai maksiat tapi kowe urung wong nak urung ngrasakno berbagai apa? Kuliner. Terus gitu. Bandingkan kalau kamu daftar wali. Wong iku urung iso ibadahin, nak urung wiridan wali opo wae kecuali eling Allah. Akhirnya kan jajal-jajal kaya apa jadi wali ini wiridan. Lali TV, lali duit, termasuk lali tanggung jawab, macam-macam. Jenenge latihan ya kan. Jenenge latihan, itu salah. No. Tapi kan terus bergaya resi apa?
nangis. Meskipun akhirnya bareng kita koyo, ya, mereka mikir utangnya, tapi kan, tapi seru, no? Seru. Nah, kita lebih senang kalau seseorang hamba menuju jalan ini. Sementing ada ghafilat, ada unsur apa? Lupa. Karena kalau kita ingat maksiat itu tersandra. Jajal lagi ke gua bar neng kamar mungkin gua bar wong wayu montok wayu. Nara ngenes itu. Ngenes sih kok aku orang di bujuk ngono itu kan. Terus ketika kamu melawan tidak zina itu butuh perjuangan. Tapi coba kalau kamu lupa sama sekali tentang itu, kan nyaman hidup itu. Maka syarat kenyamanan adalah al-ghafilat, lupa hal-hal yang menyibukkan, lupa hal-hal yang menggiurkan. Makanya banyak wali, yang pertama metode jadi wali itu rumahnya itu dipasangi kuburan. Masyur itu ada wali bikin kubangan kuburan di kayu kafan. Kemudian ini sholat kebar, belok itu sholat meneh. Saya ini orang, juga seni. Wah repot, kena seniman itu apa ya tadi apa? Seni, pemenang juga ada es apa? Dracula, es pocok, ngono akhirnya barang-barang ngono senama. Jadi saya pastikan kalau sampean ingin jadi wali itu tak terima. Soal sahnya nanti dipertimbangkan. Tapi yang jelas itu awal kebaikan karena tadi kalau kamu berteman orang jelek mesti gojlekane ngono. Wah, kayak wong lanang apa mau ora rasane wong Indonesia, ora rasane wong Thailand, wong India. Itu provokasi terus. Di narkoba juga gitu, di uang gitu, di kuliner gitu. Meskipun kuliner tidak sedosa itu. Tapi kan akhirnya orang itu termotivasi untuk hal-hal ke sana. Tapi nak kue kumpul wali kan. Kue kurang mukmin tenan. Nak rong ngiling Allah nganti lali segalanya. Sebungi-bungi lewatian mau. Lampu di puat ini. Suwe ling pengeran. Astagfirullah. Wastu yes. Wastu anak yang duduk TV di buara. Nong bi anan di baro. Telepon radio angkat. Anjan ngangkat. Iya ngangkat utang. Ngangkat. Tapi itu awal kebaikan. Nah di sini itu pentingnya berteman orang soleh. Lho kalau ngerasa nol, kalau nganti ngalim ngeten ya baru kayak konco. Misalnya saya kancanan putra-putra ini Mbah Mun, wong rong ngalim nak rong iso maca muin lanya. Akhirnya kan kepengin iso maca muin. Hanya mungkin kalau sampean berteman keluarga Mbak Arwani gitu, wong rong korek tenan nak rong iso sapa. Nah, saya ini misalnya banding no kancanan wong akal. Wah, urung lanang nak urung nyabu, urung lanang nak urung merasa nong wedok akeh. Kan terus provokasinya kan. Makanya di sini di antara fatwa beliau apa? Hindari berteman sama orang jelek atau orang buruk. Nah itu dimulai dari mana? Biasanya setan itu kan mulainya dari rangsangan. Nah, melane kalau suwun suwe kudu seneng wong soleh. Melane agama itu berkali-kali ngendikan. Pertama jadi orang soleh syaratnya apa? Mahabbatus sholihin, mencintai orang soleh. Ya tentu mimbainihim wa fi muqaddimihim wa fi imamihim mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentu mencintai orang soleh ya tentu sangat terutama ketuanya lah imamnya. Tapi kalau Rasulullah itu kan keduren. Kula lah rapati setuju nak sampean langsung Rasulullah. Karena keduren. Piye jajalke bayangno seneng nabi, pokoke seneng nabi langsungan lho maksudnya. Kan butuh penjelasan. Lalu senang di bab apa? Makanya tetap harus ada tahapannya ulama dulu. Maksudnya ya mesti senang Nabi, gue mesti. Tapi ada apa? Tahapannya. Karena kalau kamu muni langsung senang Nabi, problemnya adalah riwayat yang kamu terima itu apa? Dan kadang itu riwayat yang tidak benar. Makanya ulama, termasuk ini yang diceritakan Gus Azaim ke saya, banyak wali yang mengartikan fa'ula ikama alladzina an'amawaw alihim minan nabiyina wa siddiqina wa syuhada sholihin. Bahwa untuk mencintai itu urut mencintai solihin dulu diwalik an-nabiyyin wa siddiqin wa syuhada berarti mencintai solihin dulu baru mencintai syuhada baru mencintai siddiqin baru mencintai para nabi karena kamu kalau langsung para nabi itu resikonya secara riwayat engko nang misale enak ya jadi nabi misale wah mana buah wah deh terus nyuwun sewu garwane akeh kan terus repot ya. Khayalmu itu salah. Tapi kalau kamu cinta Nabi dibina ulama, napa dibina ulama. Niati rabi ngumatno Islam, niati ngumpuli bojo ben anak turune nglairno wong soleh. Terus seneng Nabi kan pas. Oh nak ngono mandek man Nabi garwane akeh yen ngrumat wong akeh. Nak ngono Nabi zuriyae akeh do dadi habae wong soleh-soleh. Mergo memperkuat wong sujud wong Islam. Kan terus pas antarane seneng be ilmu itu. Coba kalau orang misalnya senang Gusba tapi enggak pernah ngaji jarang. Kan enak mesti pikiran enak dadi Gusba. Umate wakeh. Dikon mati yo nurut, kon nyemplung sumur yo nurut. Oh terus kacau. Carane seneng yo.
kacau kan? Tapi kalau senengnya bil ilmi, paham gak? Maksud saya seperti itu. Jadi tentu kita langsung seneng Nabi tentu. Tapi dengan cara sing diriwayatno ulama. Makanya masyhur itu ada pepatah laula murabbi lama arofna robbi. Tanpa yang mendidik kita, kita tidak tahu Tuhan. Walau lal ulama lama arofnal ambiya. Kalau tidak ada didikan ulama, kita pun tidak kenal. Coba orang-orang yang ngaku Nabi palsu itu kan gara-gara korban riwayat. Nabi nak untuk wahyu itu dewean, neng gua. Semua mau tau-tautkan diri neng gua. Barang geremeng-geremeng kru ngopo terus dia metu ngaku Nabi. Coba kalau senangnya dipandu ulama. Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman. Raba kalau Nabi ini. Berarti dia ini menutup khayal kemungkinan dia jadi Nabi. Makanya menurut saya ngaji ulama itu wajib berdoain. Karena itu cara kita untuk mencintai Nabi secara benar. Nah makanya saya tadi bilang, gue juga langsung mencintai Nabi, kaifiyah maksudnya. Tentu kita semua mencintai Nabi, tapi kaifiyahnya nunggu yang ditentukan ulama. Kalau mencintai Nabi, pasti semua orang Islam pasti mencintai Rasulullah. Tapi jangan dengan cara yang kamu dengar-dengar dari riwayat yang salah. Makanya masyhur itu kan perdebatannya Abi Sufyan sama Sayyid Abbas. Ketika Rasulullah Fatu Mekah, gue orang arah kurungu tarah ini, tak jamin. Gue ini kitab gede. Mana ya tahu kurungu, tapi radong. Kita ngenyek sampean. Dosa aku ngenyek, ambek ganjaran kumulang, ujak ganjaran kumulang, rasa buat tiru. Ben ganjaran ku ra kakean ra sambut diri. Ben gue yo di ganjaran maksudnya ganjaran ngaji be ganjaran sing. Sana kira rido sampean nuntut aku nang akhirat kan lumayan dia tuntut. Tapi sana aku sekali bales terus ra imbang itu. Aneh-aneh. Harus ini kok tersinggungan kok cawe itu biasa wae maksudnya. Kanjeng Nabi ini ku Fathu Mekah niku kan membawa pasukan besar, pengikut besar. Saya ulang lagi, pasukan besar, pengikut besar. Abi Sufyan itu barusan masuk Islam atau mau mendekati masuk Islam. Dia presiden Mekah. Terus Nabi ku ya unik, maturnya tentang Sayyid Abbas. Sayyid Abbas sudah Islam terpelajar, Abai Abdul bin Abbas. Paman, Abi Sufyan nanti ajak di tal ini, di gunung ini. Supaya dia tahu pasukan saya. Jadi Nabi itu sofos. Nabi juga memperlihatkan kalau pasukannya kuat. Ada kafilah pertama dipimpin sahabat ini, kafilah ini. Itu terus saat ini ada peleton. Peleton ini dipimpin ini, peleton ini dipimpin. Terakhir ada peleton terbesar yang dipimpin langsung Rasulullah SAW. Ketika setiap lewat, Abi Sufyan komentarnya ini. Qad balagha mulka ibni akhika. Ustik hibati kerajaannya ponakanmu. Wah, Sayyid Abbas tersinggung. Hadihi an nubuah ngawur ibu cak orang. Paham kan? Iku nubuah. Jadi artinya gini, orang lain akan melihat Nabi kalau enggak dielmoni enak jadi Muhammad. Wong anak buahnya agak sih. Enak jadi bahan anak buahnya agak. Ya, saat terus ya enak jadi ratu sejagat. Anak buahnya agak. Saat terus ya. Itu bahaya. Memahami seperti itu bagi kita itu bahaya. Paham ya? Tapi kalau kita memahami secara nubuah sing diwirasahno ulama, memahami nubuah sing diwirasahno ulama. Betapa baiknya Rasulullah. Orang dikembalikan mencintai Tuhan. Dari mereka menyembah batu, sekarang harkat martabatnya menjadi tinggi karena diajak menyembah Tuhan yang hakikat, yaitu Allah Subhanahu. Akhirnya kita mikir, huwa sayyidul anbiya, huwa sayyidul mursalin, huwa imamul muttaqin. Cek pinter ya jenenge wong jenenge Nabi Muhammad. Wong songko ino nyembah watu, nyembah wong podo wong misalnya. Dadi nyembah ning Allah Subhanahu wa taala. Songko seneng nyanyi-nyanyi sing ra jelas dadi saiki maca tas. Dadi akhire nyifati Nabi Imamul Muttaqin. Paham ya? Imamu ahli thariqah, imamu ahli syariat. Coba kalau kamu tidak punya ilmu itu, ngelihat Nabi diikuti orang banyak muni piye? Enake dadi Muhammad pengaruhnya gede. Banyak enggak sekarang orang yang enggak suka kiai itu, utama zaman PKI. Nak ngenyek kiai itu kan penghisap. PKI dulu nanamkan orang benci kiai itu karena dipadakno ketua preman. Tengok-tengok ning omah untuk setoran. Lho betul lho, komunis dulu kalau menanamkan orang benci kiai seperti itu, enak jadi kiai. Santrinya kon kerja di ladang, dia tengok-tengok, nanti panennya disetor. Kan itu provokasinya seperti itu. Nak kiai membenarkan logika itu, ya rontok berarti, paham ya? Ya rontok terpapar atau di sisa-sisa. Ya, aku kaya sama.
Artinya apa? Karena memahami kiai tidak difahami secara nubuah. Tapi kan nak senang ulama dengan makna difahami secara nubuah, maksudnya wiro satu nubuah. Wah, kitab panjang keramat. Lha Gus Bak mulang ya ora ono sing gaji oleh suweneng tenanan. Sing ngaji ora paham ya suweneng. Wah, iku nak gak keramat ke iso. Wah, akhire kan sopan. Kan ya aneh wong ora paham kok. Seneng wah iku sibat iban. Lho nak aku seneng wajar paham. Ini kan sing keramat aku ta sampean. Lho keramat sampean ya. Cara ono pakar psikologi mesti muji sampean. Gus Bak nek mati ngaji wajar dong kan dia paham. Kira paham. Buyu, yo istiqomah teko wae itu. Bingung peneliti ini ada apa ini. Paling enggak dianggap kekuatan magic. Enggak karu-karuan wae. Sehingga ulama itu ada tahapannya, memahami Nabi. Oke ya, kita tentu saya ulang lagi, tentu kita mencintai Rasulullah dan langsung mencintai Rasulullah itu boleh. Tapi tetap harus dengan cara sing ditetapkan para ulama. Tanpa itu kita enggak bisa. Itu kan seperti Abi Sufyan memahami Nabi qotbala ghumul ka ibna. Cek ponamu saya dadi raja gedhe, wong ruwung nurut. Saya tak pas duka iki nubuah. Beliau punya pengaruh seperti itu nubuah. Ya kayak begini lah misalnya. Ini wirasah nubuah. Kok ndak nubuah gimana coba? Kalau wong delok dangdut kan wajar delok wong ayu. Wajar lah cara sing delok akeh. Apa mana terlibat bisnis-bisnis yang menjanjikan dolar. Wah, kan wajar cara wong terpengaruh. Iki kowe kan gak jelas mlebu swarga. Kowe sing ngaji ngene iki kan ya ora mesti mlebu swarga. Swarga ora mesti, paham? Ora mesti. Bariku terus ngalim kok Gus Pak? Ora mesti. Bariku untuk bojo ayu? Ora mesti. Payu ayo? Ora mesti. Dadi uripe enak? Kok tetep dilakoni? Wah, kuno buah iku ana warisan apa? Mlebu. Kok ulama warasatul. Dan itu nyata, lho nyata. Jajal kowe iku entuk apa jajal kowe ngaji? Swarga ora mesti. Aku ya urung roh daftar ning swarga. Neraka ya ora mesti, tapi jelas mbok lewati. Potensi jebloknya mau tinggi-tinggi sekali potensi jebloknya. Ngana ora rencana rencana liwat to. Rencanaku terbang, ana liwat kok ketok wis medeni wong tenan. Dadi neraka iku mesti tak didono. Dalane iku cuwili. Terus kowe liwat ning dhuwure. Wes ngono sik digantoli kok ngisor. Lah anak sing terbang ku ora pati digantoli, mulane wali-wali ku ambek Allah di terbangno. Ben gak kena Allah. Gantoli ki tenan ya. Mulane cara wong belah iku wong pikir laut iku jenenge cara gonku wong belah. Aku tau diprotes wong belah iku kalah, jeneng wong belah iku pinter tenan. Tau ana usum medus Australia gitu, wis powel tapi gak ana apa sungune. Kan lemu-lemu. Ya kula kan wong alim fikih normal, waras. Takoki wong sah ya sah. Wong seneng ngren, wong desa seneng butuhe daginge akeh. Awaluman sing protesi wong belah iki, Mas. Gus, piye lho ngono kok sah iku piye? Wong kurban ditumpaki, nek gak ana sungune cekelan opo? Maksudnya itu dik cara wong belah, sing wedhus sing sah dienggo kurban sing sungune iku, sing kok wedhus suka bumi lho. Sing berangga. Mergo dekne bayangno. Nggo cekelan. Wah, mati anu wong. Wah, akhirnya ya wis menjak iku wedhus sesare gak payu. Mergo dihok lah sebenarnya dibuli kowe nak korban nganggo iku. Ora iso cekelan, ceblok. Jadi fikih itu ya harus mendengar kaum belah. Jadi tangenangan masyarakat. Nah iku rondok kacau ya secara ilmiah kacau. Kalau sing rondok ilmiah paling kacau masalah korban sapi pitu. Korban iku kan kanggo wong pitu. Nah kadang Mustafa iku korban tahun iki, tahun ngarep iku bojone. Pas bojone bareng rugin. Nah pertanyaan esuk ben bojone Mustafa iku bareng. Resiko lho korban pitu kan enggak mungkin. Suami istri kan kadang enggak kuat tahun yang sama. Berarti tahun ini suami, tahun berikutnya istri. Lah tadi bojomu ayo bareng Fauzi. Wah. Lah iya pertanyaane bojomu bareng sapa? Wong korbane melok paket bareng Mustafa. Apa meneh nek sing lanang ora korban, sing korban bojomu tok. Lah wong hukume pangeran di logika. Akhire kan bojomu bareng rombongan. Wong iya tapi pitumu. Lah nek dosokan terus piye? Lha ngono wae agama kok diakal ngono ora usah ngono aneh-aneh. Lan sak niki wedhus teng kula sing ngono apa?
sing Australia sing rono sungune wis rapayo. Mergo kula dipaksa fatwa. Kon sing ana sungune. Lah akhire ngomong nggih Mbah sing wonten sungune mawon kesane gitu. Akhire nek ngomong jare Gus Mbah ya sing kudu ana sungune. Dadi ngono riwayate. Padahal aku ngomong nggih Mbah nak jenengan sing wonten sungune. Oh tapi anggere wong diceritani jare Gus Pak kurban kudu ana sungune. Matekno wong. Apa tak lurusno ben wis. Ya kadang ono sing ulama-ulama fikih usil. Mosok ku syarat kurban kudu ana sungune. Sing ngomong ngono sok bojari tiyang kowe ulama kok bento. Nah, maksudnya wong sing rawine rawi ngene kok mbok ndelik iku bu. Ulama nak arep ati dhuwit ngono akhire bingung ngono. Ono kok ditampa ono berita apa ditampa. Njen repot dadi kiai ku repot. Coba tadi yang masalah sapi ditumpaki wong pitu. Bojomu melok rombongan. Ikhlas ya. Lho nek ikhlas tak sahno. Nara ikhlas tak gawe fatwa baru. Ojo daftar yang potensi. Oke baru. Wis ora usah ngono, agama ora ngono. Memangnya pangeran gak kuwasa ngekeki sapi pitu. Baru kayak keikhlas, wong sitok tiga sapi sitok ora perlu sesekan. Lah nek iku tenan, masih sapi cuma wong pitu ora sedeng ana. Ngono iku amo agama iku saking regani, maksude iku saking agama iku efisien, pitu cukup sapi sitok cukup pitu saking apikane pangeran. Ngono ora usah mbok tafsiri terus. Terus sapi sitok ditumpaki wong. Engko sesuk ana pertanyaan, iku nak sapi sehat, nak ras sehat ora kuat. Malah panjang kan? Iku kudu sapi terlatih, secara terlatih nak ditumpak iku. Brot. Bocah kok. Mu'tazilah. Tapi saya pastikan ya kula suwun ya, jenengan nak seneng nabi kok aja langsung tapi nganggo el. Dulu para sahabat itu kalau mau mencintai nabi ku ya pamit. Saya tahu cara bersolawatnya Allah kepada engkau. Lalu kita kalau baca solat kepada engkau gimana? Lho kalau enggak bisa, tak warai Mas, kene khusyuk lah, bahaya wong khusyuk. Enggak dididik. Sahabat semua mencintai Nabi. Dan ketika itu sahabat sudah tahu caranya Allah memberi selawat penghormatan kepada kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusholluna. Lalu sahabat tanya, lalu kita yang mencintai engkau cara berselawat gimana? Andai kan tidak diajari Nabi, maka langsung begini. Assholatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Kamu dapat rahmat, dapat salam. Pertanyaannya, lho kaya di otoritas apa? Kok ujuk-ujuk kaya di sholawat kaya kanji Nabi? Mungkin kaya mabun rokok kaya sabi kok. Tapi diwarai Nabi, kulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Kamu mengatakan Allahumma, berarti apa? Kita diajari Nabi, kamu itu tidak punya apa-apa. Kalau kamu hormat saya, otoritas itu kembalikan ke Allah. Saya ulang lagi ya, kita ini dibanding Nabi kan tidak punya apa-apa. Kan enggak mungkin cara mencintai kita kepada Nabi, kita memberikan yang milik kita kepada Nabi. Loh kita di depan Nabi itu enggak siapa. Siapa? Enggak kelasnya. Kebaikan kita enggak ada kelasnya. Tapi kita ingin memberi sesuatu kepada Nabi. Tapi kita enggak punya apa-apa. Coba kalau enggak ditanyakan dulu. Kan mesti kita akan ngomong, segala kebaikan saya mau tak kasihkan Nabi. Loh itu di kebaikan apa? Maka terus diwarai Nabi, kulu Allahumma sholli ala Muhammad. Memang riwayatnya ala Muhammad sih. Terus kita secara etika nambahin apa? Saidina. Jenenge Ruhin ya Ruhin, ra ono Pak Ruhin. Cuma tanggane pantes tuwa diundang Pak. Ngene kok diperdebatno. Mesti ae lahir ya jenenge Ruhin kok sing rada takzim muni sah. Nah, sing sedengan yang muni Pak. Nah, artinya apa? Nabi yang mengajari kita, kamu itu tidak punya apa-apa. Kalau ingin sholawat ke saya, mintalah kepada Allah. Sehingga redaksinya akhirnya apa? Kulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Nah kenapa ada wa Ali Muhammad? Rasa kita sebagai orang seperti itu. Misalnya saya dicintai orang. Sering dikei duit Ruhin misalnya. Tapi Ruhin roh anak kulo Hasan gak tahu ngekei duit. Tentu saya kan iskal. Wong seneng aku, ora seneng anak. Itu kan normal. Makanya menurut saya ajaran itu fair. Seneng Nabi ya seneng sak keluarganya. Kan ya tidak ya lucu kan. Hormat bapaknya tapi anaknya enggak. Hormat orang tuanya, anak cucunya enggak. Maka cinta sejati adalah ya cinta Rasulullah, ya cinta keluarganya. Nah terus keluarga ini punya dua makna. Ada keluarga karena gen, yaitu para habaib. Ada keluarga karena wirosah ilmiah, kayak para ulama.
Makanya Nabi nak ngendikan itu dua kali. Kullu nasabin wa sababin mungkotiun yaumal kiamah illa nasabi wa sababi. Semua nasab, dan baik nasab gen maupun nasab sebab itu nanti terputus. Kecuali yang terhubung nasabku, yaitu misalnya para habaib, dan yang terhubung sababku, yaitu para ulama. Dong ya. Jadi cara mencintai sendiri itu harus ada ilmunya. Misalnya kita seneng cawe, dok buce wayu, priayi. Berhubung kita seneng jengkol, sama nih buke jengkol. Kira-kira dianggap cinta atau dianggap kurang ajar? Mereka kaya cinta itu memberi sesuatu yang terbaik. Berhubung yang terbaik cara kita jengkol buke rokok. Pacaran buke jengkol lah buke rokok alasan. Kenapa? Ini yang terbaik menurut saya. Cinta itu juga harus dipelajari. Kalau mencintai perempuan, ya apa yang dicintai? Perempuan itu. Sama, kita mencintai Nabi juga harus belajar. Nabi itu mencintai apa? Ternyata yang paling dicintai Nabi itu sholat. Sampai ngendikan wa qurratu aini sholat. Kalau sholat kita benar, pasti itu otomatis bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Perilaku kita benar, maka itu bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Makanya ada ulama yang menafsirkan ini. Wa rufa'na laka zikra. Apa? Alam nasroh laka sodrat. Terus wa wada'na angka wizrak alladhi angkodo dohrak. Terus wa rufa'na. Itu ada ulama menafsirkan gini. Kalau tafsir yang lazim kan setiap azan nyebut Allah juga pasti menyebut Muhammad atau Rasulullah. Itu tentu benar ya. Tafsir itu pasti benar. Tapi ada ulama yang menafsirkan tambahan begini. Itu masih gak keren. Karena kita ingatnya Nabi berpaketan dengan Allah itu pas azan sama pas sholat atau pas apal. Jumlahnya terbatas. Tapi yang dimaksud warfa'na laka zikrak adalah tidak ada seorang mukmin pun yang melakukan kebenaran kecuali saat ingat Allah juga ingat Rasulullah. Misalnya saya berbuat baik sama yatim piatu atau berbuat baik sama santri. Pikiran saya pertama apa? Berbuat baik sama yatim itu perintahnya Allah. Pikiran kedua apa? Seperti dawuh Nabi ana wakafilul yatim kahataini fil jannah. Artinya enggak mungkin seorang mukmin nyebut Allah kemudian dia tidak ingat Nabi. Paham ya? Ketika aku apik mbek Mustafa misalnya, mesti kan mergo ngapiki santri ku apik. Jare sapa? Dawe Kanjeng. Tapi ya harus diteruskan. Lalu kamu tahu kalau itu dawe Nabi? Jare ulama. Nah, makanya dawe cerita tadi katanya di antaranya Said Muhammad pernah ngendikan itu diurutkan. Jadi kita bisa mencintai siddiqin lewat solihin. Dari solihin naik syuhada, naik siddiqin, kemudian bisa mencintai secara benar, mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cintanya pasti, semua kita pasti mencintai Nabi. Tapi lo asal cinta harus nunggu instruksi para ulama. Karena mereka yang tahu, yang punya sanad cara kita mencintai Nabi. Masyhur kan Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah saya ingin masuk surga bersama engkau, lalu apa yang saya perbuat? Jawabnya Nabi apa? Fa'ini ala nafsika bikasrotis sujud. Ya sudah, anak kaya kebanyakan suarga mawar aku, tolong kamu harus memperbanyak sujud. Artinya apa? Memperbanyak sujud adalah cara yang memudahkan kita dapat syafaatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain tentu baca sholawat, apa, dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu hanya sebagian cara. Baca sholawat itu sebagian dari cara. Ada yang di hadis sahih disebutkan apa? Fa'inni ala nafsika dikasrotis sujud. Kalau kamu ingin sesurga dengan saya, maka tolong kamu bantu saya dengan memperbanyak sujud. Karena sujud ini khas. Maksudnya khas itu gini. Kue sungkem neng pangeran berdasar apa? Ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu warfa'na laka zikrak. Jadi saya Muhammad pasti ngangkat derajatmu. Karena tidak ada kebaikan yang dilakukan orang mukmin kecuali terinspirasi. Satu oleh perintahku, kata Allah. Dan perintahku itu diketahui ya lewat ajaranmu. Itu jenis Allah, warfa'na. Jadi tidak usah nunggu karena pas azan. Kalau itu kan jumlahnya terbatas. Begitu juga, semua kejelekan yang kita tinggalkan juga berdasar. Satu itu dilarang Allah. Dan kedua kita tahu itu karena ajarannya Rasulullah. Misalnya kita tidak zina, tidak maling, tidak nyopet. Karena apa? Diancam neraka. Kita tahu itu lewat siapa? Rasulullah. Makanya tidak ada orang mukmin yang melakukan kebaikan atau meninggalkan keburukan kecuali di saat yang sama ya nyebut Allah dan nyebut Rasulullah. Ya dong ya ini ya. Dan menurut saya tafsir itu benar. Karena kalau yang ditafsiri hanya azan kan jumlahnya tidak apa? Sedikit jumlahnya tidak banyak. Pun kalau terus dong. Ya dari kalau suwon lah. Pokoknya jenengan kudu terlatih punya kebaikan yang
yang melupakan. Ya mau sampai lali maksiat ini mau gara-gara ambisi jadi wali, wiridan dhewean. Keren. Akhirnya lali macam-macam sing maksi. Masih ya, tapi ya tentu dengan guru. Nah, orang gue guru, suara kucing gue anggap ilham. Serah dua, utang wakah, wiridan bengi-bengi ning gua. Ono lawa liwat dari wahyu, wah mata ana wong. Makanya harus dengan ilmu. Karena kalau dengan ilmu ada kepastian, saya tidak akan jadi nabi. Karena Nabi Muhammad itu nabi akhir. Tapi kalau enggak ada didikan ulama, kamu pasti berkhayal. Dididik khayal kamu sendiri. Makanya menurut saya ulama itu enggak bisa dihindari. Ini masyhur dawuh guru-guru kita, nak ulama mesti wali, nak wali ra mesti. Mulai cara kula kok krungu kabar Ruhin Mustofa Walillah, aku tetap wani ngenya. Paling amatir. Nanti ning klasmen tetap dhuwur aku. Ini mboten perkara sombong. Nanti ini kepengin sak dhuwurku, iku sak dhuwure sombong. Wong kok ben dhuwuri gurune. Aku langsung protes nih mengira, Gusti cabut sedanten ilmu nih, ceplok pok. Beten-beten, kalau ya aku pengen duri sambian. Banyak di sini duri, merasa aku pengen. Enak. Ya dong ya, jadi apa, cinta kita pada Nabi, pada ulama, di ilmu nih. Biar dengan cinta, sing diridani Allah, bin Allah. Rasul kayak tadi, sahabat mencintai Nabi itu saja tanya. Kaifa nusalli alaika ya Rasulullah. Andai kan langsung baca salah, pasti redaksinya salah. Mungkin redaksinya gini, semua kebaikan saya, semua ini tak berikan kau. Pertanyaannya, kamu punya apa dibanding? Ya sudah. Tapi terus diajari Nabi dulu, Allahumma sholli ala Muhammad, ya sudah. Kamu minta sama yang punya otoritas tertinggi, yaitu Allah. Lalu Allah yang tidak terbatas kebaikannya itu prioritas kamu. Kebaikan Allah diberikan kepada kanjeng Nabi. Karena Nabi adalah sosok yang paling berjasa kepada kita. Itu kan terus baru benar. Kefiahnya benar. Cinta kita benar dengan cara yang benar. Menurut terus. Wal makola atau tema kola asadisat wal isrun kang kaping biro. Ini? Kang nomor 6 lan 20. Iku ngene kola dawe sopan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawe saya ti ala umati zaman nuhibbun al-khumsa minal asya wa yansawan al-khumsa. Tak tiba kal teko ala umat ing atasi umat ing sunah po zaman zaman. Yuhibbuna kang padha seneng sapa umati al khamsa ing barang limo. Mesti umati sing umume wong kaya kowe-kowe ngono. Aja bayangno umati sing waras-waras mboten kan ini. Wayan sona lan ari sapa umati al khamsa ing limo minal umur. Jadi senang barang lima melupakan barang limo. Maksudnya umati sing umum ora kaya Imam Ghazali, Imam Syafi'i gak ora mlebu. Maksudnya ora dadi bakasan iki sing umum-umum. Umumnya wong misalnya yuhibbuna dunya wayan sonal akhirah. Eling dunya lali napa? Akhirah. Yuhibbuna al-hayat wayan sonal maut. Seneng urip ora seneng mati. Kecuali wong-wong sing kasuse akeh wali anu seneng mati ora seneng urip. Iku wong kelainan ya. Ini kan bakas wong waras. Wa inna aisyatan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol, "Man qala fil yaumi khamsan wa isrina marrah." Siapa yang melafatkan satu hari 25 kali ijazah Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal. Ya Allah berkahi saya ketika mati dan berkahi saya juga setelah mati. Sumama ta'ala firasi kemudian dia mati setelah berdoa itu. Enggak praktekno tapi rasa mati. Tak mati kalau cita umatku. Enggak nang langsung kok bengi mbok waca. Waca jebule mati tenan. Wah, wow. Keren apa? Tapi kata orang wae mati kan gitu. Ma Israel raminat. Allah madu Allah barik laturi berkai panjenengan ingsun fil mauti ing dalam kematian wa fima ing dalam perkara badal mauti sawise kematian. Selama tamu kono mati sepung ala firasi meskipun ning tempat tidure wong. Maksudnya dia mati ndak alus dalam keadaan perang bila fisabilillah iku atau huwa ajr syahid. Dia dikasih pahalane wong sing mati syahid barokah itu ngono apa Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Ayo warai nawar ya Allahumma barik li fil maut wa fima sedina diwaca ping pira? Selawe. Dina waca ping selawe. Ana umur mesti 10 tahun ya praktek nang nganti 10 tahun. Pas mati pas lali ya wis. Gak iso ke protes malaikat. Gusti, lah saya kok biasa bisa saja katanya atau huwa ajru sayyid kok saya statusnya ndak sayyid. Pas dina iku ke mati pas lali. Jadi ulama itu ya, santri ya kadang kurang ajar tenan. Wis pol kurang ajar santri kadang. Sama tak cerita ini cerita wali loh. Sama nak gak rasane dadi wali loh. Mulai jajal sekali kan.
ana kiai ku valid gen, valid iku mati separo. Iku sekaruan valid mlaku wae gangsret wali, wali wong alim. Tak baleni wali wong alim. Ijazahi. Yang ijazahi masal ngene. Mangkola fil yaumi maca Allahumma anta rabbila ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsil azim masyaallah kana malam yasa lam yakun iku doa hafidhah nabawi aku ya apa long wong donga iku jare go tolak santet tolak tenung macam-macam dhisik tak apal long dhisik iku cek makome wis ditenung santet saiki ya serah serah usah apal makome wis dijogo pengiran wis wis dada wis ber maksudnya wis menyatu wiridan iku santriku kurang ajar yo kok kowe paling kurang santrine iku bareng berdijazah iku nglirik sikile kiyaine sing bengkong sing apa sing valid. Dadi kan padahal promosine kiai mau wong sing maca iku ora bakal kena musibah, ora bakal kena lara ning awak. Santrine ora ngajar. Sing sitok mau sing kriting mau. Iku nglirik sikile kiyaine. Kiyaine iso paham. Oleh jawab ngene. Lah dina iku sing aku lali, iki kecebluan waktu. Waduhte iku kiyaine tetep ngotot, soal aku ngalami ngene pas dina sing aku lali. Ora maca. Terus dari santri, nggih pun nak ngoten, mesti clear, maksudnya clear. Mergo mangkel murite iku, wong jenengan ijazahno ngono kok nyatane. Sikile bengkong mau kena iku, kena bedo apa kena apa. Dadi bareng dilirik santrine, "Piye maksud Tom? Kira percaya wiridan iku, perkara aku dhewe kena musibah. Pas aku kena musibah, pas lali dina iku ora maca." Dong ya. Ya dadi wiridanu tetep sebarno, nak engko kowe ana masalah pas hari itu. Mulane kadang ana wiridan, "Ki maca iki, gak bakal mati." Bareng wong tuane iku mati tenan. Padahal pun maca niku mesti pas mati ora maca. Acuh. Ya dadi tak ijazah ya maca wa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsil azim. Apa lagi? Aja aja terus nih. Mau dia mager akan naik santet nih. Cipuli orang nusin minat nyantet. Masya Allahu kana. Wa malam ya sa'ala ikun. Terus wala khola wala kuwata illa bila adim. Terus alamu. Apa ini? Anna wuha. Cukah nabi Mustafa. Alamu anna wuha ala kuli sayang gadir. Terus. Wa anna wuha. Kok lali pucuk. Wa anna wuha kot ahato bi kuli sayin. Ilma Allahumma ina udhubika. Min sari nafsi, min sari kuli dabatin anta akhidun. Ya saya dia narobi ala siratim mustaqim. Oh, kafir tak mustaqim. Tiwati lor, kaya mungkin mungkin ter. Ijazah orang jelas. Mono kafir. Nah, nah, kami yakin kami survei. Tapi kau tahu tipu. Ikan tahu tipu, nganti buat tilin rumah sakit kan. Tahu meh mati ya dan ini. Berarti pas itu. Berarti enggak pas dino iku ke maca to. Mboten. Lah iku ana kiai, aku tau maca ning kitab iku kudu. Dadi iku kiyaine sing pengkormu dilirik ambek santrine. Mergo ndekne promosi sing maca iki ra bakal kena musibah dilirik ambek santrine. Wah nang atine jenengan kok pengkor. Pak kiyaine langsung jam. Pas aku pengkor, iku pas. Kak moco, santri ini pun clear banget ngoten, oke. Jadi santri mulai di sini kacau, seng kacau maksudnya. Kok gue nu kacau. Amit amit tenan. Kok gue disuruh pengiran. Kak ya rabu bong lakukan yang mana. Lo apa ya falu mah esak. Kamu bawa kon mau sajuk sepuro ya iso. Iso wa aku tunggu sajuk sepuro pengiran. Kak tertarik mereka mau bulat ini agak dieling noise. Soalnya Allah tetap mulku walillahi wa mulku samawati. Tetapi aku suruh maya esak. Iwa ya dumaya sak pangeran kayak otoritas nyekso cek nyepuro kepen dong ndek sing duwe kok apa intervensi pun kula tresno ya dadi hen dadi mus wa yuhibbun al kusur seneng gudung sing dhuwur wa ya diarun kabira omah sing gedhi muhassona sing dipagri bil khiton kan pager wa yansona al kubur ilinge gedung dhuwur lali kuburan sampai wong eling deh. Ala le wong wae eling umpama nek dhewe. Apa kaya sing marat itu malah bahaya lho. Nek mung suke eling gedunge pantes wae dhewe lha ki melarat. Malah eling gedunge wong. Nang kono ana gedung dhuwur wae. Lha ki kok roh ngwek wong. Luwe elek meneh apik wong suke eling wae dhewe lha nek kowe eling wae wong.
Ya mah apik-apik eling wae dhewe to bocah kok. Terus wayah subuh lan seneng sapa ngake almalai dunya wayah sono lan sapa ngake al hisab ing hisab. Suya sing wayah napa ana satu nek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi. Azhudu te kang aran zuhud. Kula nu suweneng nek maca dawuh kanjeng Nabi napa nggih memang luar biasa. Mboten krana kula iman terus kultus mboten memang memang luar biasa. Ya tentu faktor pertama karena iman, tapi tidak karena itu. Memang rasional, yang didawuh Nabi itu masuk akal. Enak. Namun aku tidak paham, Mas. Wong ngaku mati lah, dul. Gemga di sepura. Tapi mau ya di sepura, ya wis. Wong pangeran ben kono, wong sing duwe dunya. Nah, ngarepku sing arep-arepanku sing di sepura. Enak pangeran ora ya apa-apa. Wong pangeran apian wae, ora nyepura dina iki iso wae sesuk. Nyepura mu masalah waktu. Menyan pangeran ngoten. Inna wa ta'ala yabsutu yadahu bil lail yatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin nahar yatuba musiul. Jadi kan agak nyepura sore iki nyepura kok bengi ra bengi sesuk dadi saking api anen apa pangeran. Azutu te zuhud sing darani zuhud ngene antuhibba ma yuhibbu khaliquka. Antuhibba ento seneng sira mak perkara ibu kang seneng sapa khaliquka wong sing gawe kowe dat sing gawe kowe. Sing darani zuhud apa mencintai sesuatu yang dicintai Allah. Wa antub ghidho ma yubghidhu khaliquka, membenci sesuatu yang dibenci Allah. Wa antakhruja min halalid dunya kama takhruju min haramiha, kamu keluar dari halalid dunya sebagaimana keluar dari haramnya. Jadi kemana ini zuhud tertinggi adalah halal saja dijauhi karena mengganggu. Kowe ngurangi WA-an, WA itu halal tapi mbok kurangi demi ape wiridan. Dibule mbok kurangi WA malah disoliane, wis padha wae. Mulane aku ora tahu fatwane kowe rugi. Misalnya tak haram no WA yo dosa liyane. Dengan ini WA nan jebule lagi duduk wong wayu-wayu. Dilarang delok wong ayu kok genti liyane malah ngrasani wong angel ngadepi wong ra bakat saleh wong angel. Sukses ra delok wong ayu wong nyakuti hasud. Mari hasud dua ribet. Menawa kita mbarno ora krana aku ora kena nasihati, males maksud iku. Mau pindah-pindah tok. Lho iya lho, kaya wong-wong sing ambisine dulu wong ayu, itu rapati khasut. Tapi sing sok soleh, sok khusyuk, sukses, ngedari wong ayu, tapi nak ada wong mukmin dua nikmat khasut. Terus kadang sing beling, atau dulu wong ayu, terus dibang khasut, masih kok dinyam. Biasanya kan, ngono, sing sukses ngedari dulu wong ayu-ayu, biasanya penyakit apa? Khasut. Khasut ya orang kalah elek. Sok khusyuk, sok bener dewi, khasutnya Masya Allah. Lah sing ngono iku misale mbok dandani, mosok dandani ngene, ampun khasut atuk delok wong ayu. Mbok keterusan kok ya repot. Lah terus piye sembarno wis. Skandani nak maksiat itu jebule akeh. Wal jununu ya fununu ngono. Mulane bener kok filat tadi, lateh lali. Misalnya kayak khasut, misalnya kula ya khasut lho Mustafa. Mesti ya khasut, maksudnya wis khasut. Cara ning lalekno piye mau siji bil ilmi. Nikmat sing dikene Allah ning Mustofa iku kersane Allah. Nah aku hasud berarti nentang kersane Allah. Itu Imam Ghazali itu ngebabno dosane hasud. Iku dibabno ning ora rido mek kodok koder. Wah ngeri. Yen aku pengen ra hasud itu lateh. Wong sing tok nikmat terutama wong mukmin iku ora kabeh kersane Allah. Kowe nak ngasuti berarti nentang kersane Allah. Terus Allah ngangkat wong alim iku wis sunnatullah. Angger ana wong alim iku mesti diangkat derajate be Allah. Ya fa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma. Terus ana wong alim diangkat derajate kaya hasud, berarti nentang sunnatullah. Kok Allah lah ya nentang kersane Allah ya nentang sunnatullah. Karena Allah duwe adat wong alim gelem ra gelem tetep diangkat. Wis gelem ra gelem. Jadi kaya kula mulya ora mulya kepengin ra kepengin tetep mulya. Ora usah iri. Kowe kepengin mulya kaya apa entek nang wiridamu. Tetep ra diangkat. Mergo pangeran yo pileh-pileh wong bodho njuk ngangkat. Utawa misale gelem kapan-kapan tak ceblokno. Bocah ora di akhlak menawa sing. Kabeh kok kudu berarti kandhani kok. Bocah kandhanane angel. Ayo semono. Misale kok ono celek entuk wong ayu. Ya ora usah kasut, pancen wis parikane pangeran. Ya sing gremeng lah tapi ora usah kasut. Ngene lho tak warai kasut sing islami ya tak warai.
Ya Allah, jika wong elek iso entuk bojo ayu, itu artinya engkau ala kulli syai'in qadir. Susahnya apa mentakdir itu untuk saya? Iki hasud tapi relatif Islami lah. Jadi kira usah donga, muga-muga pegatan terus katut aku. Wah, iku hasud iku. Hasud permanen iku. Mergo sing diarani hasud apa mengharapkan nikmat pada orang mukmin tuhi. Kowe ora usah muni ngono, apa? Ya Allah, jika kuasamu menjadikan orang elek entuk wong ayo, maka kuasamu juga yang menjadikan aku untuk di atas itu. Iku waca terus, gremeng ngono terus. Kemungkinane nara mustajab ya edan. Kemungkinane lho, naga mustajab ya edan. Tapi relatif Islami, napa? Relatif. Karena Anda ingin nikmat pada orang itu hilang. Tapi keinginan kamu menandingi istrinya ya terlaksana. Ya tapi terserah pangeran, mustajab atau ora itu hanya pangeran. Apa aku makame rasa donga kenenge wong. Wong parek pangeran iki wis dewe Allah nek hadis kuci man saqalahul Qur'an ang zikri wa mas'alati ataitu afdhal ma utisailin. Wong sing sibuk ngrumat Qur'an, mulang tafsir, iku ora usah njaluk utake yang terbaik. Ataitu afdhal ma utis. Jadi kowe donga suwengi njaluk apa, abe aku ora donga mulang tafsir, iku tetep terus gak bisa dilawan. Lho ini hadis kutsi kira percaya apa coba? Ya. Terus jelas ya. Maka, man sagolahul Qur'an. Ang zikri wa mas alati. A'taituhu afdola ma'u'tis sa'ilin. Orang sing sibuk ngerawat Qur'an. Saking sibuknya orang kau berdoa. Orang kau berjalur. Itu akan saya beri di atas mereka yang minta. Misalnya kau sowengi. Dungo. Yuk bojo ayu misalnya, supengi. Paling untuk bojo nilainya 6. Aku rasa dongo, bisa nilainya sama. Mereka sibuk ngurumat. Lu kalau jarang dongo, kalau buatan aja, aku pengen mulai buatan aja. Mesti gitu, dongo ada ibu bareng. Pokoknya moco Quran, moco tafsir. Dongo ya semelok moco Quran kan otomatis dongo. Ini kalau norbana atina vidunya hatana. Ngenyek uang, itu malah goblok meneng. Gus Pak sobong mau cokor antar adu kok. Lah memangnya Quran itu rano robana atina fitunya asana blak. Bocah goblok orang berber. Mau neng Quran yang rano bisit nih. Ilmu kurang apa nih aja. Paket Quran malah lengkap. Kue dungo wakino ada benar semua ibu bulan beli ini. Malah cari malaikat. Apa lagi mau ikut tok? Pada aku langsung ke sana wakina. Ada benar. Karut ini wong aneh. Aku kadang-kadang orang Islam ya aneh. Kok iso Gus wong maca Quran tok kok ngalang-alangi wong donga. Kadang ora tak wamuk iku, goblok tak amuk iku kadang ya rondo kiai. Lha wong Quran wis lengkap lho coba. Misale wong maca Quran ana donga to. Pirang-pirang. Misale ben utang rapati ditagih ana robana la tu akhirna innasina wa tsana. Ben bojo iku pantes dijak buwa sing rapati sini-sini ana donga robana hablana wa zajina wa dzurya Gusti kula kaya bojo sing nak ndelok iku marem. Kerota ayun kan yang meripat tu kepenak. Sebuah harta yang ODW ni, meripat kepenak ubi. Besar harta yang ODW kan. Mungkin kalau ni gua sumbering, kalau ni gua, leh ya gua dah berpengiran yang hadis kutsi. Siapa yang sibuk ngerawat Quranku, saking sibuknya sampai lupa minta aku, iku akto itu Abdullah Ma'utis Sa'ili. Sebagian riwayat mansalu lahu zikri an du'ai. Tapi sebagian riwayat macam an zikri wa du'ai. Tapi kalau setuju sing man sagolahul Qur'an an mas'alati atau an du'ai a'taitu abdullah ma'utis sa'il. Itu yang kantor kalau di perpustakaan kalau ini ada itu tak figura. Kalimat hadis kudsi itu tak figura. Jadi kalau biasa setengah telu sampai istighfar. Gak situ. Jadi akhirnya wudhu, ngopi, terus sinau tafsir. Mergo gara-gara moco niku. Niku tak tulis ini figuraku. Siapa yang sibuk ngerawat Qur'an lali jalo aku. Jadi misalnya, kue istighfar musyo, kan bener di sepuro pangeran. Aku ra istighfar tapi sinau tafsir aku tiga isak dure sekedar di sepuro. Yo di sepuro, yo di swargo, yo kelas A. Pokoknya sak dure. Pangeran gak terima nak disaingi. jadi masyur. Yo tapi sing ora gawe-gawe, memang jen ya seneng Quran tenan. Seneng Quran tenan. Maksudnya nak sinau Quran yo terus seneng. Ora sinau terus sampai angop. Seneng kok angop aneh. Kalau nak sinau yang nangis tenang. Maksudnya ada ayat rafam yang nangis tenang. Dulu yakin, kalau nangis tenang. Ada ayat rafam tenang. Ya Gusti, kalau nukah wala nopong. Jadi dengan dawah kalau rafam. Itu kan ngenyek.
Ya pengiran ngandani itu kira paham ngenyek. Bisa misalnya kita omongi terus paham ngenyek aku. Lha iku pengiran dawuh kira paham. Untuk kowe ra diitung Mas Kutu. Sajane masalah lho dikandani kok. Ora paham. Jajal lho misalnya ngisap kowe terus piye? Jombe tak kandani lewat Quranku. Kok ora nurut? Lah mboten paham. Allah Karim. Buka-buka di sepura tenan ini semata. Pici. Ini untung ini kurang dihitung maksudnya. Sama tak ceritaan ini hadis kudsi, kira rasa tersinggung. Allah nak delok bumi, aku rapati di delok. Tapi di delok mau omai ulama tok. Aku malas, delok kabeh aku malas. Jadi perkara ini, yus, nguniku, orientasi ini orang yang Allah. Tentu itu hanya ibarat istilah Allah gak peduli ku layang zuri. Makanya istilah Quran kira sabando. Allah kok ora delok ajaran apa? Ya ora tau ngaji Quran. Allah itu kalau tidak berkenan itu mengistilahkan wala yang guru ilai tidak kerso melihat. Ya hakikatnya Allah melihat terus tapi ibarat gak suka itu diistilahkan tidak kerso melihat. Kayak aku ora seneng wong, aku delok ora gelem. Hakikatnya kan tetap iso delok wong nyatane roh nak wong kuliwat. Makanya balago itu penting. Misalnya aku rasa seneng Zaid. Aku mau ketemu Zaid tapi ora kober delok, ora seneng delok. Lah menisa terus bantah. Lah kok roh nak wonten Zaid? Yo omongan ngene iku bukti ndak su. Suka kok bantah. Tapi jenengan tadi cerita ketemu Zaid, tahu ketemu Zaid di jalan kok bilang enggak melihat. Yo goblok ngono. Maksudnya iku enggak melihat itu bukti enggak berkenan. Allah itu melihat bumi ku ape ngada? Enggak berkenan. Bareng ono Baitul Alim. Ada rumahnya orang alim yang memaklumatkan tasbih, tahmid, dan takbir. Dan orientasinya memaklumatkan kalimat wahiyal. Mulanya Baitul Alim mahallu nadhari rahman. Omai wong alim tempat Allah melihat. Karena di situ hanya rumah itu yang ada kampanye, yang ada orientasi. Supaya bumi ini diisi dengan rukuk dan sujud. Coba orang yang tidak alim. Maksudnya alimnya aku tuh sekali beraku. Sekarang melebu. Sekarang usah tersinggung. Sekarang melebu. Alim itu pokoknya alim lah. Ngerti nantunya itu. Ora kudu alim alama al-bahr sing ilmune kok segara rasa ngono. Wis nahir-nahir lah wis. Nahir ku sak kali cilik wis. Entu apa nek sak ngisore nah wis pokoke. God, oh to lah. Nak god terus oleh mos-mos ku sawo. Warihin, warihin bener. Contoh kok god itu. Lho, makhluke Allah kok ra mangkelno piye? Misalnya rapat negara, kabeh kepen kesejahteraan. Coba misalnya negara ora ana wong alim, orientasinya itu kesejahteraan, tapi berhubung ana wong alim, ada kekayaan apa? Rohani membina bangsa Indonesia, lahir dan apa? Batin. Ora mangkel nambe. Allah jelas zat terpenting. Zat terpenting di dunia dan akhirat itu hanya Allah Subhanahu. Kemudian kamu orientasi ini, aku urip kepengin mapan, di mobil, di duit, di gaji tetap, di bojo nurut. Coba kalimat itu kamu ulang berapa kali dan menjadikan materi itu maksud sesuatu yang ditu. Sementara Allah memaklumatkan diri Allahus Samad. Allah itu zat yang dimaksud. As-Samad yang dimaksud. Hanya ulama yang kampanye warido kamat lu bisa di dunia menumpang liwat Gusti. Sing paling kula golek ridane jenengan. Coba yang kampanye itu siapa kalau ndak ulama? Baru kayak kampanye ulama itu terus santri-santri sing rapati ngalim lah melok-melok donga. Kula kepen tok ridane jenengan Gusti, kula melarat lah sing penting tok ridane jenengan. Akhirnya ini jadi masif. Laki-laki hanya orang alim. Makanya Inna wa ta'ala idza nazara ila ahli al-ardi maqatuhum. Ketika Allah melihat bumi itu maqatuhum, semuanya dibenci. Ketika Allah melihat alim, orang alim, betul alim, terus Allah agak di-cancel. Disebut wa ma kana wa yu'adzibahum wa anta fihim. Tentu ketua dari itu semua imamnya adalah Kanjeng. Allah mau mensiksa orang tapi melihat di situ ada Rasulullah, maka agak jadi mensiksa wa anta napa fihim. Nah, setelah enggak ada Rasulullah, maka wa anta ini sesuai wirasah napa Nabawiyah. Ya tentu min mukaddimihim tentu utamanya para habaib, para ulama, para wali. Karena ini orang-orang yang kampanye bahwa dunia itu maksud utama gue ridane. Ya jasa mungkin arah percaya, kancanan wong sira tau nyebut Allah seminggu. Oh nangis ya. Mus tuku mobil. Bariku tuku apa, kepengen aksesorisi mobil, kepengen golek supir terbaik, proteksi, di garansi, di asuransi. Terus Allah disebut itu kapan? Itu baru mau urusanmu. Mobil, baru mau investasi. Nyari yang enggak bodong, nyari yang prospek. Banding-banding no gaj. Terus Allah disebut kapan? Banding no wong alim. Sedina wajah subhanallah, 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 subhanallah.
Coba misalnya saya bukannya sombong. Siapa yang mengajarkan misalnya subhanallah bihamdi adada khalqi. Kalau udah orang alim enggak. Karena enggak punya cita-cita memaklumatkan Allah ke seluruh dunia. Yang punya cita-cita itu adalah orang orang alim. Jadi ceritanya itu Sayyidah Maimunah itu wiridan terus. Terus kanji Nabi sa'ake. Wong kok wiridan terus sa'ake. Tapi wong railing pangeran itu ya sa'ake. Akhirnya Nabi tengah-tengah Maimunah. Kau nak wiridan aja terlalu suwi. Enggak ganggu aktivitas. Mesti kita wari wiridan. Subhanallah bihamdi adada khalqi. Kamu membaca tasbih sejumlah makhluk yang diciptakan Allah. Waridu nafsi dan itu sampai jadi ridani dati Allah. Wazinata arsi dan sampai menjadi hiasan arasi Allah. Wa midada kalimat. Itu diajarkan Nabi. Kemudian diajarkan sahabat ke tabi'in, tabi'in, tabi'in sampai era saya ngajarkan ke jenengan. Itu kalau ada orang alim, gak mungkin punya orientasi seperti itu. Mesti orientasi ini hidup itu harus mapan. Karena kita berkebutuhan banyak. Kalau berbelanja pemasukan harus banyak. Lha ilmu ngono kok omong-omong no wong, ngger kebutuhan banyak pemasukannya harus banyak. Ngono kok untuk gelar perkara ngomong ngono iku piye jajal. Amit-amit tenan dunya. Bandingkan wong alim. Kamu itu hamba Allah, dari tidak ada menjadi ada. Terus ada kamu itu ada maksudnya, yaitu supaya menyembah Allah, makrifat kepada Allah. Makanya Allah itu tersinggung ketika tidak dimaklumatkan. Makanya pertama kali yang harus diketahui apa? Ma'rifatullah. Allah harus kita kenal. Ya, supaya Allah dikenali harus ada yang memaklumatkan. Kalau Allah itu zat yang paling penting. Siapa pemaklumat itu adalah Nabi. Pertama Nabi ya artinya orang yang cerita. Dari kata naba'a yang ba'u naba'an. Nabi karena takdirnya tidak manusia abadi secara zahir ya tentu diganti sahabat-sahabat. Meskipun ya tentu tidak sehebat Nabi. Kan kalau nabi wong alim hormat. Mboten kedah sak kula. Niku ora diseleksinya agak susah. Susah sampean, penting ada orientasi. Lah anak ra iso eling apa terus wis masang tulisan. Dadi kok misale apa malaikat delok omah wis wonge ngorok lah notisane Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum. Paling gak ana malaikat lapor pangeran, eling aku ta ora mboten wis dadi wonten tulisane. Lha panjenengan tenan niku ning hadis ngono, jika orang tuh gak ingat Allah, maka tulisan yang di rumahnya itu akan diingat oleh malaikat. Paling gak diinceng malaikat, eh rana palu arit, anak-anak ayat kursi lah. Lumayan kan apa? Apa? Lumayan. Dong ya? Paham ya? Nah bener-bener. Bocah orang karu-karuan. Itu gak noyo di sepura pemiran ya. Eh ras di sepura ya apa? Fa'ina halalah hamu ke satamnya halal di dunia, hisabunah hisab, wa haramah halan satamnya haram di dunia, iku adabun, iku sik. Lha iki wa antar hama salate ke dadi wong apik ento melasi sira al mukminin nang gur-gur mukmin kama tarhamu kaya oleh melasi sira nafsaka yang awak dhewe sih sira wa anta taharujan ento ngrasa salah sira ane kalami sing omongan kimain lan perkara layak nikah kang ora penting apa mak kang sira kama taharuji menal haram kaya kowe ra nyaman nak nglakoni hak haram anta taharuja angkat salatil akli kama taharuju anil meta kowe gak nyaman nak mangan kakian kaya gak nyaman nak mangan batang alati kang istadakang banget apa natuha baune meta. Jadi apa aja, coba pangan-pangan, senajan itu halal. Marahnya kok berlebih? Berlebihan. Wa anta taharruja min khutami dunya wa zinatiya kama taharruja minan nar. Kamu merasa tidak nyaman di dunia, sebagaimana tidak nyaman dengan api neraka. Wa antu qasira. Lan yen to nyendak sira amala kae ngangen-angen sira di dunia ing dalam dunia. Jadi di dunia rasa kake angen-angen. Pokoke saiki salat maghrib, engko salat isya, sesuk salat su. Terus ngono terus pikiran sehingga orientasi kamu adalah nyembah ning Allah. Jadi misalnya kita mati dalam keadaan itu pasti husnul apa? Khotimah. Iku mau. Jadi di antara alamat husnul khotimah dawuh Kanjeng Nabi piye? Umatku iku addu faridatan wa yantaziruna ukhra. Iku nak ditakoki pangeran kowe opo hak ning donya? Salat zuhur Gusti. Lah terus opo saiki? Ngentosi asar. Lah bar asar ngentosi maghrib sehingga dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Mendingan Kanjeng Nabi Allah itu bangga dengan umatku karena setelah melakukan satu fardu menunggu fardu berikutnya. Ini orientasinya kabeh ku ibadah. Anak wong kedunyan kan gak ngono, berarti mobil siji ku pengen loro, bareng mobil loro ku pengen anak buah, bareng anak buah ku pengen anak buah buah. Wudhu. Terus bolate masyaallah. Amit amit tenan. Ngono ku yo do go jalalen sing lakone ngono. Ya muka-muka. Sepura, sepura ya wis semuanya. Maksudnya orang wis aku ya kepengen ku di sepura, tapi nyifati ini Allah jomok sito. Mereka Allah ya guru lima yasa, wa yazibu ma yasa. Orang iso aku wong Quran, kok nyifati Allah sito orang iso. Ben tetep lo,
Loro, sing yakfir kanggo aku, sing wajib. Ora-ora suka-suka yakfir kabeh. Wan tu kosiro entah nyedak siro amalah kaya angan-angan siro fitunya yang dalam dunia. Faedah mengetahui iki wa yuhadai wa azyutujud fitunya yang dalam dunia. Ruang lewat tengah hadis sobat dilami memdilami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.